kita, tim kita betul-betul hari ini kerja keras dari menit awal sampai menit terakhir. Betul-betul kita kerja keras, kita capek semua karena kita hari ini dapat 3 poin. Alhamdulillah kita bisa dapat 3 poin. Terus 3 poin itu saya mau kasih atau dedicate untuk supporters of Kediri, Persik Kediri. Terus pertandingan hari ini memang first half kita kontrol. Ya, babak kedua Dewa lebih kontrol, tapi kita lebih clever, lebih pintar, tahan momentum, terus bertahan. Ya, I'm very happy for the result of today karena pemain kita memang kerja keras. Terima kasih. Pertama, puji Tuhan kita bisa meraih kemenangan hari ini. Kemenangan yang cukup sulit. Respect buat tim Dewa United yang main sangat Spartan. Kayak coach bilang, kita dedikasikan kemenangan ini untuk Persik Mania. Kita juga sedih gak bisa dihadiri dengan penonton dan kita mau home and away, tapi kita bersyukur kita bisa menang buat mereka hari ini. Dan ini awal dari kebangkitan kita. Kita gak boleh sombong, kita harus tetap rendah hati. Dan semoga di pertandingan-pertandingan berikutnya kita bisa lebih baik lagi dan melanjutkan tren positif. Dan saya sangat bangga dengan rekan-rekan saya semua maupun official yang kerja keras luar biasa. Hari ini kita menang gara-gara kerja keras kita. Dan kita tetap rendah hati dan kita lanjut untuk kerja agar bisa dapat poin maksimal di 2 game berikut. Baik, terima kasih untuk atas jawabannya. Silakan untuk pemilik. Pertama, selamat untuk seluruh orang pertama Persik. Mungkin pertanyaan saya pertama terkait ini tadi, apakah ada pergantian taktik ya?